Baru boleh saya mula aja. Kalau dah ada semangat tu baru boleh aja. Betul. Okey, kita tengok nombor berarah. Dalam operasi yang melibatkan nombor berarah ini adalah ulang kaji semula pada topik tingkatan 1. Ya. Topik tingkatan 1 tajuk pertama. Apa dia tajuk tingkatan 1 topik pertama? Apa dia? Apa dia? Start daripada nombor je. Nombor apa dipanggil? Masya-Allah. Cikgu dah lupa, cikgu dah setahun. Tingkatan 2 topik pertama namanya nombor tingkatan 2. Nombor berarah, betul. Tingkatan 1 nombor bulat. Operasinya sama sahaja. Betul, cuma dalam nombor berarah kita ada nombor negatif. Boleh? Okey, saya nak tanya kamu. Yang ni kamu dah belajar sekolah rendah lagi. Kita ada, ni namanya apa? Kita ada apa ni? Apa dia tu? Kurungan. Okay, kita ada tambah, tolak, darab, bahagi, kurungan. Kurungan. Okay, dalam operasi gabungan, kebiasaannya dia akan gabungkan operasi-operasi ini. Yang kamu kena tahu nak buat mana dulu. Betul? Kamu kena tahu nak buat yang mana dulu. Kalau tak tahu, jawapan kamu salah. Okay, antara kalau kesemuanya ada, yang mana perlu kamu buat dulu? Kurungan dulu. Ini kuasa terbesar. Ini paling kuat lah ni. Paling kuat. Kurungan tu. Betul? Kurungan itu. Okey, kurungan tak ada. Okey, ada tambah, tolak, darab, bahagi. Nak buat yang mana dulu? Darab atau bahagi? Betul? Ikut darab atau bahagi, yang mana satu kamu jumpa dulu? Dari kiri ke kanan. Boleh, itu asalnya. Ini saya ulang kaji je balik. Okey, kalau ada tambah dan tolak, mana mahu je tolak? Ikut yang mana berada di kiri dulu. Boleh faham? Boleh faham? Okey, sebelum saya pergi ke yang susah-susah dulu, kita pergi yang topik tingkatan 1 dulu. Kalau tingkatan 1 pun tak kerti, macam mana nak pergi tingkatan 2? Okey, saya bagi satu contoh. Sekejap saya ambil soalan tingkatan 1 dulu. Okey, ini satu esan pun boleh buat. Kalau kamu tak boleh buat, kamu lagi tak tahulah saya. Jawab sendirilah. Okey, saya ada. Okey, contoh yang pertama, 26 tambah 8 darab 6 tolak 15. Boleh? Buat yang mana dulu? Okey, buat yang mana dulu? Darab dulu ya. Okey, darab. Darab dulu ya. So, kamu akan buat ini dulu. 8 darab 6 berapa? Berapa? 48. Okey, tengok macam mana cara saya jawab soalan. Macam mana saya buat jalan kerja untuk menyelesaikan soalan. Okey, saya tulis macam mana? 26 tambah 48 tolak 15. Boleh? Okey, saya nak selesaikan yang mana dulu? Tambah. Sebab tambah dengan tolak dah sama. Jadi, kita selesaikan yang ni dulu. Berapa? Berapa? 64. Betul? Yang lain betul ke? Kau menung je. Okey, 64. Saya tak kira ya. Kalau salah, salah kamu. Tolak 15. Boleh? Berapa? 59. Saya dengar tadi 59. Berapa? 49 ke 59? 49. Kamu tengok macam mana step by step jalan kerjanya. Okay, saya tak nak tengok lagi. Ada antara kamu ni yang buat macam ni.
26 tambah 8 kali 6 tolak 15 sama dengan 8 kali 6 ada kat sini. Lepas tu dah berderet pula. 26 tambah 48. Ha, macam ni. Saya pun tak tahu mana satu jawapan ni. Ini semua ni kerja apa? Siapa yang buat ni? Siapa yang buat kerja ni? Siapa yang buat kerja ni? Ah, ini kerja ni. Ni kerja ni. Kerja siapa? Ah. Tak payah tunjuk. Tak payah tunjuk yang benda-benda yang kira ni. Terus tunjuk berapa jawapan dia dan kamu teruskan operasi jalan penyelesaiannya. Boleh. Walaupun kamu dah tingkatan 2. Saya tahu ada lagi yang kira macam ni ada. Kan? Nanti akan jumpa. Boleh. Ikut macam ini. Boleh juga kamu terus tekan 26. Kalkulator kamu ni canggih. 8 kali 6 tolak 15. Terus dapat. 59. Kamu 49. Macam mana ni? Betul ke ni? Kamu ni tak boleh harap betul. Sini. Siapa yang bagi 64? Tengok. 59. Itu dia nya. Kalau macam ini, baru kamu tahu kat mana salahnya. Betul? Tahu tak kat mana salahnya kan? Tahu kan? Kalau kamu tekan terus, answernya macam ni. Kamu tulis 26 tambah 8 kali 6 tolak 15. Jawapan kamu, kata kalau tadi kamu salah tekan, 49 macam ni. Nampak? 49. Terus salah. Tak ada markah. Tapi kalau kamu buat macam ini, nampak? Ini dah ada 0.5 markah di situ. Boleh faham? Itu bezanya kamu bagi jawapan terus dengan ada jalan kerja. Boleh faham? Boleh? Okey. Dah. Dah boleh faham tu, okeylah. Baru kita masuk yang tingkatan 2. Kita tengok satu contoh bagaimana operasi gabungan. Operasi gabungan. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Nombor berarah ya. Okey. Contoh 1. Kita ada 11.5 tolak 11.5. Okey. Macam mana nak selesaikan masalah ini? Buat apa dulu? Kurungan. Buat kurungan. Buat kurungan. Buat apa? Kurungan. Buat kurungan. Kurungan dah buat. Tinggal nak masukkan kamu dalam kurungan tu je. Buat apa dulu? Kurungan ada. Sekarang kita nak buat apa? Air senyap aja. Apa saya cakap ke meja? Buat apa? Saya tahu dia tak jawab. Buat apa? Buat apa? Buang? Buang kurungan. Okey, bila kamu buang kurungan, okey, saya tulis kat sini kan. Bila kamu buang kurungan, dia akan jadi macam ni. Kalau macam ni tak boleh. Dia dah duduk berdekat. Tadi ada yang memisahkan dia kurungan. Tapi kalau macam ni, dia dah tak jadi operasi. Ya? Dia dah tak jadi operasi. Jadi kamu kena yang dua ni kena jadikan satu. Dia akan jadi, dia akan jadi tambah itu, positif. Betul. Tolak jumpa tolak jadi tambah. Okey, macam mana? Tolak, tolak, tambah. Lagi, tambah tolak jadi tolak. Tolak tambah jadi tolak. Tambah tambah jadi tolak. Tambah. Inilah asas dia. Okey, jadi kamu punya penyelesaiannya negatif 11.5 ni jadi tambah 7. Berapa? Inilah kamu guna kalkulator. Negatif 11.5 tambah 7. Berapa? Negatif 4.5. Dia tak panggil tolak 4.5. Tolak itu operasi. Boleh?
ini tanda negatif. Boleh? Okey, itu contoh yang pertama. Kita pergi contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita ada negatif 3 1/6 darab negatif 18. Ini macam mana? Tukar kepada pecahan tak wajar, dia akan jadi negatif berapa? Cepatlah tukarnya. Berapa? 3 kali 6. 3 kali 6 campur 1. 3 kali 6. 3 kali 6 campur 1. Betul? Ya Allah, teruknya. Macam mana koma ni? Ni sengaja kelas ke, sengaja orang ke, sengaja meja ni? Tak berjawab. Berapa? Betul kan ni? Saya buat ni betul ke tidak? Matematik ni belajar tak boleh ngang. Ha? Kena kira. Kertas tak ada. Ha, pen tak pegang, pensel tak pegang. Kira. Ha, tengok-tengok. Ha. Ini bukan tengok cerita wayang Diwali ke, cerita wayang apa lagi? Polis Evo ke kan? Bolehlah kamu nganga je tengok. Bila belajar ni kena jawab. Saya tanya tu jawab. Betul ke tidak? Ha, betul, jawab betul. Kalau salah, jawab salah. Ha, okey. Sekarang kita ada negatif 19 darab negatif 18. Berapa? Jawapan akhir positif ke negatif? Soalan saya. Positif. Ya, yeah, betul. Okey, jadi 19 per 6 darab 18. Berapa? 19 per 6 darab 18. 57. Positif atau negatif? Negatif kali negatif. Berapa? Apa jawapannya? Oh, positif. Jadi ini negatif, ini negatif. Boleh. Ha, itu je. Macam mana? Ha, kenapa kamu macam pening aje? Nampak ini negatif, ini negatif. Bila kamu darabkan nombor negatif dan juga nombor negatif, dia akan jadi positif. Kalau positif kali negatif, negatif ke positif? Dia akan jadi negatif. Kalau negatif kali dengan positif, negatif. Kalau positif kali positif, positif lah. Boleh? Tengok negatif dengan negatif tu. Okay, ada soalan? Ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada? Boleh? Kalau boleh nanti saya tanya kat depan ni. Saya panggil seseorang ke depan ni. Ada soalan? Okey, kita tengok satu lagi contoh. Kalau ada kalkulator tak ada masalah sebenarnya. Kamu ni yang kalau nombor pecahan ni kamu lemah ni, macam mana nak menolak pecahan tu, nak samakan pembawah semua tu kan? Ha, itu dah tak adalah. Kamu dah ada kalkulator, kamu boleh tekan lagi. Okey, kita tengok yang C. Ya, contoh 2, 3 lah C pula. Okey, kita ada contoh 3. Negatif 2 tolak negatif 3 2/5. Macam nak selesaikan masalah E ni? Buat apa dulu? Buat apa dulu? Jawablah. Takkan tak tahu nak buat apa ni? Apa yang kamu tahu? Buang buat dia punya kurungan dulu. Okey, bila buang kurungan, ini nanti duduk dekat, dia akan jadi apa? Okey, berapa? Positif berapa? 3 2/5. Kamu tukar ni kepada pecahan tak wajar. 3 kali 5, 3 kali 5 tambah 2. Betul? Salah. 3 kali 5
15 campur 2? Betul. Okey, jadi berapa ni? Negatif 2 tambah 17 per 2. 6, 6, 1 per 2. Positif, negatif? Negatif 2 tambah 17 per 2. 6, 1 per 2. Positif. Ha, apa dia? Ha. Boleh? Nganga-nganga. Masuk lalat mulut kamu. Nak lagi? Ke okey? Boleh? Ha, saya tunjuk contoh itu je. Okey. Yang ini kamu tengok yang simple. Dua nombor sahaja. Boleh? Dua nombor. Kalau tiga nombor macam mana? Ha, barulah mencabar sikit. Okey, kita tengok yang pertama. 3, 4. Contoh yang keempat, kita ada negatif 15 bahagi 8 tolak 11. Haa, darab negatif 7. Ha, tadi sikit je. Ini banyak sikit dia punya nombornya. Buat mana dulu? Soalan saya, buat yang mana dulu? Buat yang mana dulu? 8 tolak 11. 8 tolak 11 ni berapa jawapannya? 8 tolak 11 berapa? Ha? 3 je. Negatif 3. Maknanya dalam kurungan ni negatif 3. Betul. Bila kamu tulis negatif 15 bahagi negatif 3. Nampak? Darab negatif 7. Ha, nak buat yang mana pula? Oh, 15. Sorry. Ha. Itu tak tidur namanya. Kalau tidur dia okey itu. Ha. Saya lukis gambar gajah pun 5. Ha, cikgu. Padahal saya lukis gambar gajah. Okey. Buat mana pula? Buat mana? Tengok tak nak jawab pun. Jawablah. Entam je jawab. Tak tahu. Tak tahu nak buat mana. Tadi okey, beza. Dengar sini ya. Kurungan ini, okey. Kurungan ini bermaksud operasi dalam kurungan. Okey, kalau dalam ini ada dua nombor 8 tolak 11 katanya. Ah, ni kita kena buat dulu. Faham? Tapi kurungan ini berbeza. Kurungan ini adalah untuk, faham? Untuk memisahkan di antara tanda darab bahagi tambah tolak. Nampak ni? Dia satu nombor. Kalau negatif, macam ni, kalau kamu tengok ni kan, bukan operasi. Ya, ini bukan operasi. Ini tanda dia untuk memisahkan antara darab dan tanda negatif itu. Boleh faham? Boleh faham? Okey. Ha, ini operasi. Kurungan ini untuk memisahkan. Jadi kalau macam ini, kamu nak buat yang mana dulu? Kita ada operasi bahagi dan juga darab. Darab dulu. Darab dengan bahagi sama kuat. Bila sama kuat, kita kena mula dari kiri ke kanan. Bila dari kiri ke kanan, kita akan jumpa apa dulu? Bahagi. Ah, kita buat yang bahagi ni dulu. Berapa jawapannya? Kira cepat. 15 bahagi 3. Eh, lambat. Positif ke negatif? Positif ke negatif? Apa? Okey. Negatif 15. Tengok ya. Bahagi negatif 3. Sama tak macam ini? Sama ke tak sama? Sama. Sama je. Bila macam ni atas sama tak? Ada negatif, ada negatif. Buang, buang. 3 kali 1, 3 kali 5. Berapa jawapannya? 5. Betul? 5. Jadi kat sini kamu turunkan jawapan 5 itu darab negatif 7. Berapa? Negatif 35. Ha, yang depan ni diam je, jawab pun tidak.
Tak kena nombor ke pun? Ni nombor berapa? Ni. Ni nombor berapa ni? 12. Nombor berapa? Ha, tahu. Boleh bercakap. Ni tanda apa ni? Bagi. Ha, ini saya tanya 15 bahagi berapa? Nyap. Padahal dah nampak tu ha, negatif 3. Saya suruh sebut aja. Bila kamu sebut itu, bila saya tanya kamu sebut, barulah kamu boleh dapat. Kalau saya sebut kamu menung aja, teringat nasi kat rumah. Bila dia menung tak jawab, maknanya dia teringat benda lain lah tu. Dia tak tengok depan tu. Walaupun matanya tengok depan. Boleh? Boleh? Okay. Nak lagi tak? Lagi satu lah. Sebelum kamu menulis. Ayah Cik Siti. Okey, kita tengok yang perpuluhan pula. Negatif 8.19. Eh, tak boleh. Negatif 8.19 tambah 6.3 tambah 0.9 darab 1.3. Okey, yang ini. Nak buat mana dulu? Dalam kurungan. Berapa yang dalam kurungan ni jawapannya? Yang ni, negatif 8.19 tambah 6.3. Negatif 1 point? Negatif 1 point? 89. Berapa banyak point kamu nak sebut ni? Negatif 1.89, salin balik, tambah 0.9, darab 1.3. Buat mana? Darab ni kan? Okay, ni. Ha, ambil tu. Berapa? Negatif 1.89. Ni berapa hasil ni? Ha, kira. Tambah? 1.7. Berapa? Selesaikan. Negatif 1.89 tambah 1.17. Berapa? 0.72. Boleh? Kena tahu mana kamu nak selesaikan. Ada jalan kerjanya sebegini. Boleh? Max. Ha, tertidur, tengok ke tempat lain tengok. Jangan, saya nampak apa kamu buat. Max. Boleh, okay, kita salin dulu contoh ni. Nanti baru kita buat